Yang berbeda adalah seperti Bapak Ibu lihat di sini, ini adalah antena-antena yang biasanya ada di atas ATM, mungkin yang paling familiar ya, ATM atau minimarket itu biasanya menggunakan antena-antena seperti ini, di mana diameternya itu pasti lebih dari 1,2 meter, 1,2, 1,8 yang umum ya. Tetapi desa WiFi Bayubiku ini itu diameternya hanya 97 cm, jadi di bawah 100 cm, di mana biasanya platform satelit yang lain itu menggunakan antena yang jauh lebih besar. Kemudian harga perangkat ini relatif lebih terjangkau, karena ketika desa yang sulit mendapatkan akses, ketika ingin mendapatkan akses internet, biasanya itu diperlukan membangun mini tower ya. Selain itu juga harus nembak, tower itu kan pasti dua dibangunnya, dan biayanya kurang lebihnya akan sama, dan bahkan jauh lebih murah. Tower itu satu unitnya kurang lebih untuk yang ukuran 15 meter itu variatif ya, antara 10 sampai 20 jutaan. Nah, kalau perangkat belum dilawannya berarti kali dua. Nah, kalau perangkat desa WiFi ini harganya sangat-sangat terjangkau. Kalau untuk yang bulanan itu di bawah 10 juta. Kalau yang untuk WiFi komunitas itu harganya kurang lebih sekitar 13 jutaan. Jadi dibanding membangun tower masih jauh lebih efisien perangkatnya kita. Kemudian biaya bulanannya relatif terjangkau. Kalau VSAT lain seperti yang tadi saya sampaikan, bulanannya sangat mahal. Per Mbps-nya itu bisa sampai 15 juta ya, ketika menggunakan teknologi satelit konvensional. Tapi yang kita gunakan adalah HTS sehingga bulanannya lebih terjangkau. Biaya bulanannya itu dari 500 ribu sampai 13 juta setengah per bulan. Dan itu kapasitasnya sudah luar biasa, 13 juta setengah itu sudah unlimited. Sudah unlimited dibanding dengan yang tadi. Harganya jauh ya, jauh sekali. Kemudian instalasi lebih cepat karena perangkat yang lebih ringkas. Tidak banyak perangkat yang dipasang. Itu rata-rata kalau teknisinya ahli mungkin 3 jam bisa selesai. Tapi rata-rata instalasi itu memerlukan waktu antara 3 sampai 6 jam kurang lebih. Yang lama adalah di proses pointingnya, mengepaskan antena parabola dengan posisi satelit.